Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. PAS menegaskan parti itu tidak pernah membuat pusingan new mengenai kerjasama dengan UMNO dalam muafakat nasional. Timbalan Presidennya, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menegaskan PAS juga tidak pernah mengubah pendirian mereka mengenai perkara itu. Kita tidak pernah pusing, kita jalan lurus. PAS tegaskan penyatuan ummah ini, kita tidak pernah undur ke belakang. Tidak pernah kita ubah daripada dulu sampai sekarang. Jadi saya fikir tidak timbul pusingan you, katanya pada sidang akhbar di bangunan parlimen pada Rabu. Sebuah portal berita melaporkan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada Selasa memberi bayangan bahawa PAS akan membuat pusingan you dan kembali mengukuhkan MN tidak lama lagi. Portal berita itu melaporkan perkara berkenaan adalah antara isi taklimat yang disampaikan Ahmad Zahid dalam perjumpaan tertutup di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.